Gerak pencak silat kategori tunggal. Gerakan ini dimulai dengan posisi badan tegap, kaki merapat. Gerak tangan dimulai di depan dada, naik ke atas kepala lalu membuka ke kanan dan ke kiri. Kemudian kembali merapat ke depan dada. Kedua tangan berada di depan perut. Buka kaki kiri ke belakang, kuda-kuda tengah. Tangan kiri berputar dari belakang ke depan dan kanan berputar dari depan ke belakang. Dengan posisi terakhir, sikap pasang selup kanan. Kaki kiri melangkah ke depan, kedua tangan tepuk di atas kepala, buka kuda-kuda kanan depan, gerakan akhir kedua tangan lakukan dorongan depan. Tangan kanan tarik ke rusuk, diikuti tangan kiri. Patahan menggunakan lutut dan kedua tangan, dilanjutkan tendangan depan diawali lompatan, tangan kiri berada di depan dada, tangan kanan berada di depan kemaluan. Pukulan kanan arah dada dengan kuda-kuda depan diakhiri dengan tangkisan kiri kuda-kuda tengah. Kuda-kuda disilangkan, tangan kanan lurus ke arah bawah, kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan berada di atas kepala, tangan kiri berada di depan perut, kedua tangan diputar hingga bertukar posisi. Tarik kaki kiri dengan kuda-kuda tumpu pada kaki belakang, tangan kiri di depan, tangan kanan menggenggam di samping dada. Kaki kanan melangkah, tangan kanan melakukan tangkapan samping ke arah depan. Ikuti sikuan kiri, arah depan, sejajar bahu. Tendangan depan kaki kiri diakhiri kuda-kuda depan, kiri depan, dilanjutkan pukulan kanan. Kaki kanan melangkah, lakukan tangkap atas, diikuti sikuan atas. Balik badan, posisi duduk menggunakan kaki, lutut kanan di bawah, diikuti gedik bawah. Kaki kanan menyilang dari depan ke belakang, kedua tangan membuka jari atas, kanan ke depan, kiri ke belakang, kaki kiri melangkah ke arah serong belakang, lutut diangkat, tangan kanan berada di samping dada, tangan kiri lurus tengadah ke atas, kaki kanan melangkah ke kanan, kuda-kuda tengah, lakukan gedik samping kanan ke arah depan, kaki kanan melangkah ke depan, kuda-kuda depan, pukul samping kanan menggunakan punggung tangan. Tendang sabit kiri menggunakan ujung kaki. Kaki kiri diletakkan di depan. Diikuti putaran badan. Lanjutkan dengan sapuan rebah belakang. Berdiri dengan lutut kanan. Tangan kanan berada di atas paha kiri. Tangan kiri di atas. Sikap pasang kanan atas, tangan kiri di depan paha kiri. Kaki kanan melangkah, kuda-kuda tinggi. Pukulan kanan arah kemaluan menggunakan punggung tangan. Berbalik badan, pukulan kiri arah dada. Kaki kiri melangkah ke samping kuda-kuda tengah. Lakukan sikuan depan. Tendang T. Kaki kanan diturunkan di depan. Kuda-kuda depan kanan depan. Dilanjutkan dengan tusukan tangan kanan. Tangan kiri berada di depan dada. Kaki kanan silang belakang. Lakukan tangkisan depan. Kaki kanan silang ke depan, tangan kanan belakang, tangan kiri di depan. Kaki kiri melangkah kuda-kuda tengah, tangan kanan mengepal di depan dada. Kaki kanan ke depan, kuda-kuda depan, diikuti pukulan totok kanan arah kening. Kaki kanan melangkah ke kanan, kuda-kuda depan, diikuti pukulan bandul kiri. Kaki kiri melangkah, kuda-kuda tengah,
lakukan tangkisan kanan. Kaki kiri merapat, tangan kiri menggenggam di samping dada, lakukan tebas kanan. Kaki kiri membuka, kuda-kuda tengah, lakukan hindaran belakang, tangan kanan di depan dada, tangan kiri di atas kepala. Angkat lutut kanan, dekatkan tangan kanan ke lutut, lalu berbalik badan. Letakkan kaki kanan ke depan, tangan kanan menggenggam ke depan, tangan kiri terbuka di depan dada. Balik badan dengan memutar ke kanan. Lutut diangkat, lakukan belah bumi. Dilanjutkan dengan lompatan. Pendaratan kuda-kuda tengah. Tarikan kiri dan kanan berada di sebelah kiri. Sapuan tegak kanan, tangan kanan di depan kemaluan, tangan kiri di depan dada. Dilanjutkan gejik kanan. Letakkan kaki kanan ke kanan, sikap garuda samping kanan, kuda-kuda depan, kanan depan. Tangkisan dua tangan arah kiri, kuda-kuda berat di belakang. Kaki kanan melangkah ke belakang, lakukan sikap pasang menyamping, kuda-kuda tengah. Kibas kaki kanan, lakukan sikuan depan, kuda-kuda depan, kanan depan. Lakukan pukulan punggung tangan dari arah atas, dilanjutkan berbalik badan, tendang belakang kaki kiri, kedua tangan menumpu pada matras. Kaki kiri melangkah, balik badan, kaki kanan melangkah, kuda-kuda belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan di depan dada. Lakukan sapuan rebah depan, tangan kanan berada di atas kepala. Posisi duduk diikuti putaran badan 360 derajat. Dilanjutkan tendang balik gejos. Lutut menempel dengan lutut. Selanjutnya posisi duduk, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Balik badan, lakukan tendang belakang menggunakan tumit. Kedua tangan menumpu di matras, kaki rapat. Mendarat dengan melakukan guntingan. Kedua kaki dibuka, tangan kiri menumpu di belakang, tangan kanan di atas kepala. Melangkah ke depan dengan lutut, tiga langkah ke depan. Tangan diputar dari luar ke dalam. Ambil golok dengan posisi berdiri menggunakan lutut kanan. Tangan kanan memegang golok, tangan kiri terbuka di depan dada. Melakukan langkah ke belakang sebanyak 3 langkah, diawali dengan langkah silang kiri ke belakang. Kuda-kuda tengah. Dan silang kiri belakang.
pasang satu kaki, lutut kanan diangkat. Kuda-kuda kanan depan, posisi kaki serong ke belakang. Dilanjutkan tebang keluar. Tebang dalam. Diikuti dua langkah ke depan. Balik badan. Posisi terakhir, kanan di depan. Lakukan tebang keluar. Kaki kanan merapat. Buka kanan. Diikuti tusukan dengan kuda-kuda depan. Melangkah berputar balik. Dengan tebang luar, kuda-kuda tengah. Tebang gantung kaki kanan, tangan kiri diangkat ke atas. Kaki kanan diletakkan ke kanan, pasang kuda-kuda tengah, golok menghadap ke depan. Tangan kiri diangkat di atas kepala. Kaki kanan melangkah ke belakang. Balik pasang belakang. Golok menghadap ke belakang. Tangan kiri terbuka di depan dada. Kaki kanan melangkah ke depan, tangan kiri terbuka di depan dada, diikuti sabetan bawah. Kaki kiri melangkah ke depan, diikuti putaran 360 derajat, diakhiri dengan sikap duduk sila, dilanjutkan tebang keluar. Posisi tidur buaya, tangan kiri di atas. Berdiri dengan kuda-kuda kiri depan, serang menggunakan golok. Kaki kiri melangkah ke belakang, lakukan tangkisan dengan gagang golok, lutut kanan diangkat, tangan kiri menggenggam di samping paha. Kaki kanan melangkah, pasang bawah melutut, golok berada di depan, tangan kiri berada di atas kepala. Bacok samping arah depan, kuda-kuda kanan depan, kaki kanan melangkah silang ke depan, tangkis lengan kanan bawah, kuda-kuda silang, tangan kiri terbuka lurus. Balik badan, putar bacok bawah, tangan kiri terbuka di depan dada. Kaki kiri melangkah ke belakang, kuda-kuda tengah rendah, lakukan tebang luar. Kaki kanan menutup rapat, lakukan besetan leher. Kaki kanan melangkah ke arah kiri. Balik badan kuda-kuda depan, kanan depan. Lakukan bacok depan.
tangan kiri terbuka di depan dada. Kaki kiri melangkah ke depan, diikuti tangkisan golok dalam. Tangan kiri terbuka di depan dada. Golok pindah tangan kiri, lakukan lompat balik kuda-kuda depan kiri, sabet kiri. Golok pindah ke tangan kanan, lompat balik kuda-kuda depan, lakukan bacok depan. Kaki kanan melangkah ke belakang, posisi duduk pasang bawah. Golok diarahkan keluar sebelah kiri. Guling depan dengan membawa golok. Posisi mengambil tongkat, kaki kanan di depan. Melangkah ke belakang sebanyak 3 langkah dengan kuda-kuda tengah, silang, dan tengah menghadap ke depan. Kaki kanan melangkah ke depan serong kiri, lakukan gebuk kanan. Kaki kanan melangkah ke belakang, kuda-kuda berat belakang, lakukan tangkisan atas. Putar badan, kuda-kuda depan kanan depan, dilanjutkan tusukan menggunakan tongkat. Geserkan kaki kiri, balik badan, duduk, gebuk bawah. Putar tongkat di punggung, kaki kanan melangkah ke depan. Lakukan lompatan 360 derajat, pendaratan kuda-kuda tengah pendek, dilanjutkan tongkat digebukan ke lantai arah depan. Pasang menghadap depan, kuda-kuda tengah berat ke kiri. Tongkat berada di sebelah kiri wajah. Lakukan lompatan ke depan, pendaratan kuda-kuda tengah menghadap ke depan. Lakukan gebuk kiri, dilanjutkan gebuk kanan. Kaki kanan melangkah ke depan, kuda-kuda depan kanan depan, diikuti sodokan depan. Lutut kanan diangkat, lakukan dayungan. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, kuda-kuda depan kiri depan, lakukan pasang samping kiri, tongkat di belakang, tangan kiri terbuka di depan dada. Kaki kanan melangkah ke depan, diikuti kaki kiri sebanyak 2 langkah. Tongkat diputar 2 kali bersamaan dengan langkah. Kuda-kuda depan kanan depan, diikuti ungkitan depan. Kaki kiri melangkah ke depan, kuda-kuda depan kiri depan, lakukan kempleng samping kiri. Kuda-kuda depan
kiri depan, lakukan tempeleng koer samping kiri. Kaki kiri menutup, buat garis, kaki kiri dibuka ke kiri. Lakukan balik hadap, pasang kuda-kuda depan, kanan depan. Tongkat di belakang, tangan kiri terbuka di depan dada. Lompat putar 180 derajat, kuda-kuda depan, kiri depan. Dilanjutkan gebuk kiri. Tongkat koer egos, angkat lutut kanan. Lompat balik 180 derajat, kuda-kuda tengah. Dilanjutkan tangkisan depan dada. Tongkat datar, tangan lurus. Tongkat diletakkan sebagai pegangan, diikuti tendangan T. Kaki kanan diletakkan di kanan, diikuti gebuk bawah. Lakukan sapuan bawah, baling bawah. Kaki terbuka, tangan kiri menumpu ke belakang. Berdiri, diikuti tangkisan sisi kiri. Lakukan lompatan dengan pendaratan duduk simpuh.